kan, Neng? Hah? Turun di gerbong mana? Belakang. Oh iya, Neng. Informasi buat Mung Yasjati ya. Mengenai perkereta apian di kita. Sekarang ternyata jauh berbeda. Bersih banget. Bersih, nyaman. Paling utamanya itu aman ya. Petunjuk-petunjuknya tuh jelas. Jadi mau kemana itu ada tulisannya jelas tuh mau ke arah mana, ke arah mana. Bukan juga tau kan tadi. Apa? Ada suaranya ini gerbongnya. Nah, itu. Kan tadi datang. Itu siapa bilang naik kereta api tidak nyaman? Nyaman kok. Yaudah yuk. Kak, naik lagi yuk. Kan udah kita nyampe ke sini kan ke stasiun Gondangdia nih. Kita mau muter-muter seputar Cikini, mau cari makanan. Yuk. Kak, naik lagi. Naik lagi kemana? Naik keretanya lah. Gak mau. Naik beli pertama kali ya. Pertama kali. Naik kereta? Enggak, Kang. Ayo bener. Naik kereta. Enggak, udah. Naik belingsa. Pak, pasang bodoh, pam. Bodoh. Pak. Yang kenceng. Pak security. Yang kenceng. Pak security. Bodoh. Pak Pepi nih. Wih, Neng. Iya, Kang. Begitu keluar dari stasiun, Gondangdia langsung tempat jajanan nih. Ini ada apa aja, Bu? Lontong isi. Lontong isi, mau dong, Bu? Oh, isi lontong ada, Bu. Mulai. Ada apa? Mulai. Ada yang salah dengan mie? Nggak salah, kamu benar. Salah. Pakai lontong aja, Bu. Jangan pakai mie. Nah. Makasih ya, Bu. Ya. Apa itu, Bang? Jadi si lontong disiram pakai bumbu kacang ya, Bu, ya? Kalau ini apa nih, Kang? Ini apa? Gorengan. Bala-bala. Yuk, pas begitu turun dari ini langsung ada tempat jajanan juga nih. Enak ya? Seru ya, Kang, ya? Enak, Bu. Enak, Bu. Bumbunya enak, Bang. Bohong kamu. Apa, Kang? Aku makan, Kang. Apa nih, Bang? Nih, ada bacaan tuh di topinya. Di topinya. Mie gulung Bang Rian. Bang Rian. Oh iya, satu aja. Dua. Ini Neng, sama satu ke satu. Tos. Gimana lagunya? Mie gulung, mie gulung. Mie satu, dua, tiga. Mie tiga, dua, satu, dapat gratis. Tus! Makasih, Mas. Mie gulung Bang Rian. Ini pakai telur ya? Pas ya, Kang. Cemilan yang pas ya. Ting. Kang Peti, Neng lupa minta foto sama ibunya. Yo, mundur lagi yuk. Mirip pintu. Mas, ini Mbak. Satu, dua, tiga. Bala. Satu, dua, tiga. Oke, Put. Ting. Hidup punya. Punya. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, Put. Kang Peti, kenapa sih kayak celingat? Nyari Samir. Oh, temannya Kang Peti ya? Temen. Bukan. Oh, minyak ya, minyak. Udah ketemu. Itu dia tuh. Ayo, mau kenalan. Iya, kenalan. Bener mau kenalan. Kang Pepi, kenal di mana emang? Nih. Yaelah, kue. Namanya Samir. Kirain nama orang, kan? Kan, nama kue. Makan mulu, Kang Pepi. Mana sih? Bener, gak mau ikut. Kalau ke depannya apapun itu yang terjadi, yang penting kita tetap Munya. Oh, ini kue Samir ya, Bang, ya? Iya. Kang Peti, mirip kue dorayaki ya, Kang? Oh, ini masih anget tuh. Ya. Weh. Mirip dorayaki kalau Jepang. Oh, masih ngebul. Enak. Mirip selintas, mirip kue pukis ya? Entar pukis dorayaki. Ini dulu asalnya tuh dari Arab ya, Bang, ya? Iya. Kita bungkus aja, Neng, ya? Iya, Kang. Buat di jalan, Kang. Bungkusin dong, Bang. Bang. Hitungan ketiga, lihat kamera yang warna merah, berteriak, Samir! Ya, satu, dua, tiga, Samir! Neng mana nyimpen kamera di sini lagi? Mana tempat, nanti ke tempat bakar-bakar ya? Katanya ke toilet. Bu. Ya. Silakan, Bu. Ya, ini punya Ibu ya tempatnya, Ibu ya? Iya, betul. Oh iya. Maaf teman saya nyimpen itu, Bu, kamera di situ, Bu. Oh iya. Katanya mau ke belakang, lama amat ya?
Ini apaan nih, Bu? Sate ayam. Sate? Iya. Wah, dibakar ya, Bu, ya? Dibakar. Ini bau apa nih, Bu? Itu buntut. Buntut siapa? Buntut sapi. Aduh, si Neng mana aja ya? Padahal gambarnya Kang Pepi. Maaf ya, Kang, ya. Neng habis dari toilet. Ditinggal-tinggal kamera, ditinggal-tinggal. Neng gak ninggal, Neng udah nitip sama ibunya. Iya, titipin kok. Oh, kan? Iya. Udah. Bu Neng. Gimana, Kang? Pas kan posisinya? Kan? Pinter, Neng. Mau bantuin? Ibu, Bu Haji. Bu Haji ningsih. Ya ampun, Ibu. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kamu kenal, Kang? Ya, kenal dong. Ibu kan dulu tinggal di... Aduh, di mana tuh, Bu? Di Pondok Kelapa. Nah, itu. Aduh, Ibu. Ini saya bantuin, lanjutin, boleh, lanjutin, Bu? Lanjutin, Kang. Boleh, mau bantuin? Iya. Bu, ini dibakar sini aja, Bu. Ini pembakarannya udah modern ya, Bu, ya? Iya. Gak pakai areng, ya? Iya. Jadi lebih praktis. Lebih efisien. Dan cepat lagi, ya? Terus buntutnya nggak dibakar, Bu? Mau dibakar? Ya. Boleh. Kalau maksa, emang nggak apa-apa, Bu. Boleh. Mau dicicipin sekalian, kan? Oh, Ibu. Nyuruh nyicipin, Neng. Itu warung Ibu yang seberang sana? Iya. Terus kok ngebakarnya ke seberang sini, Bu? Iya, habis bakar tempatnya, ya. Waduh, udah mulai mateng nih. Ini kok buntutnya dibakar, Bu? Ini emang iya, dibakar. Apa nih, Bu? Bakar ada, goreng ada, yang rebusnya ada kita juga. Yang favorit yang mana, Bu? Kita yang pertama kali keluar itu yang rebus. Oh, yang rebus. Iya. Udah berapa lama? Dari tahun 70-an. Ini saya generasi kedua. Dari tahun 70, Neng? Iya, Kang. Kita langsung lagi aja kita makan di dalam. Oh, cobain. Ibu. Ayo, silakan, silakan. Nanti ini ada yang ngurusin, Bu. Ada, ntar. Ya udah, Ibu. Neng, sudah tersaji. Bu Haji langsung menyiapkan 3 varian dari jenis masakan sop buntut. Ada yang di apa nih, Bu Haji? Ada yang dibakar, ada yang ini digoreng, ini yang rebusnya. Rebus. Ini kuah goreng untuk kuah bakar. Ini yang jadi perhatianku pertama apa coba, Neng? Kuahnya. Bening, ini kan? Bening banget, Bu Haji. Iya. Bersih banget. Seger. Gurih asinnya pas. Terus ada asam-asamnya sedikit. Dari tomat. Ini potongan tomat seger ya, Bu? Iya. Jadi dari dulu memang selalu begini, nggak berubah, iya, ya, Bu? Iya, nggak berubah. Insya Allah nggak berubah. Makanya tidak heran kenapa ini bertahan dari tahun? Tahun 70-an. Tahun 70-an. Sampai detik ini tetap berdiri dan yang beli, lihat sendiri ke belakang, nggak berhenti-berhenti. Alhamdulillah. Karena dia rasanya... Kalau pagi ya, kalau belum sempat sarapan pagi atau mungkin langsung sarapan sop buntut bisa. Makan siang di sini bisa. Sampai makan malam bisa. Gurih, nggak ada perlawanan sama sekali. Digigit nggak ngelawan, pasrah. Bu, ini dimasaknya berapa lama sih, Bu? Dimasaknya? Ya, iya begitu deh. Yuk, selamat makan. Nah, foto boleh nggak, Bu? Oh, boleh. Di hitungan ketiga, Ibu lihat kamera. Iya. Dan Ibu berteriak, sop buntut cut mutia. Gitu ya, Bu, ya? 1, 2, 3. Sop buntut cut mutia.